Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu pada pelajaran PJOK kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang kebugaran jasmani. Anak-anak, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam melakukan kegiatan yang dilakukan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, selanjutnya, manfaat kebugaran jasmani ada berbagai macam, yaitu meningkatkan stamina dan kemampuan organ tubuh, kemudian meningkatkan daya tahan jantung, meningkatkan pertumbuhan badan yang seimbang, dan meningkatkan semangat belajar dan menjaga nafsu makan. Anak-anak, ada banyak sekali cara untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajarkan meningkatkan kebugaran jasmani dengan cara skipping, push up, sit up, dan jogging. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas adalah push up. Kira-kira anak-anak tahu ya apa itu push up? Atau bahkan semua sudah pernah melakukan push up ya? Tetapi dalam melakukan push up tidak boleh sembarangan ya, harus betul supaya manfaat yang kita dapat dari latihan push up itu menjadi maksimal ya. Sekarang ke pengertiannya. Push up adalah suatu gerakan yang berfungsi untuk melatih otot lengan. Untuk melakukan push up, yang pertama yaitu posisi awal tengkurap dengan tangan di sisi kanan dan kiri. Kemudian badan didorong ke atas dengan kekuatan tangan. Posisi kaki dan badan harus tetap lurus dan tegap ya. Nah, pada gambar ini merupakan cara melakukan push up untuk anak laki-laki. Untuk gerakan push up perempuan berbeda lagi ya anak-anak. Nah, bedanya ini ya, gerakan push up laki-laki dan perempuan terletak pada lututnya. Untuk perempuan, lututnya ditempelkan pada tanah atau lantai ya. Selanjutnya, untuk gerakan yang lainnya masih sama dengan push up yang laki-laki ya. Bedanya hanya pada penempatan lutut saja ya. Jika perempuan, lututnya ditempelkan pada lantai atau tanah. Tapi jika laki-laki harus tetap diangkat seperti gambar berikut ini ya. Oke, nanti Bu akan contohkan gerakannya bagaimana. Oke, selanjutnya yaitu sit up. Nah, sit up adalah salah satu gerakan yang melatih banyak otot, yaitu otot perut, otot dada, panggul, pinggang bawah, dan juga leher. Nah, untuk melakukan sit up, posisi awal yaitu berbaring ya, dilanjutkan dengan menekuk lutut dengan kaki menapak di lantai agar tubuh tetap stabil. Kemudian letakkan tangan dalam posisi tilang di atas dada atau bisa juga diletakkan di atas telinga ya. Kemudian angkat badan ke atas ke arah lutut. Nah, anak-anak, dalam melakukan gerakan sit up ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yaitu bisa dengan bantuan teman seperti pada gambar berikut ini. Atau bisa juga dilakukan sendiri saja tanpa bantuan teman atau orang lain. Oke, selanjutnya yaitu skipping. Skipping adalah olahraga yang sering disebut dengan lompat tali, ya.
mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan skipping, atau bahkan mungkin di rumah anak-anak pernah melakukan, atau bahkan punya alatnya di rumah. Nah, sekarang pengertiannya apa ya skipping itu? Ya, pengertian skipping adalah olahraga yang dilakukan dengan cara lompat memutari tali yang diputar dengan ayunan tangan hingga memutari tubuh kita. Nah, latihan skipping ini berguna untuk melatih kelincahan dan meningkatkan kekuatan otot tungkai. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu jogging. Nah, jogging ini adalah olahraga yang paling sering dilakukan banyak orang ya. Bahkan anak-anak juga pasti sudah sering sekali melakukan jogging. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertiannya. Jogging adalah berlari dengan langkah santai yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik dengan tekanan yang lebih sedikit pada tubuh daripada berlari cepat. Umumnya, jogging dilakukan dengan waktu yang agak lama. Tidak ada patokan pastinya berapa lama ya. Setiap siswa punya kebugaran yang masing-masing berbeda. Jogging juga merupakan olahraga yang sangat mudah untuk dilakukan. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih jelas lagi tentang gerakan untuk melatih kebugaran jasmani, anak-anak perhatikan gerakan yang sudah dicontohkan Bu pada video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Bu akan mencontohkan gerakan push up putra dan gerakan push up putri. Untuk gerakan push up putra, ya, kakinya tidak ditempelkan di tanah atau di lantai, melainkan tetap diangkat bersamaan dengan mengangkat badan. Untuk push up putri, ya, kalau push up putri kakinya ditempelkan di lantai atau di tanah. Nah, berikut ini Bu akan mencontohkan gerakannya. Seperti apa? Perhatikan Bu dengan baik. Berikut ini adalah contoh gerakan push up putra. Perhatikan baik-baik ya. Perhatikan dulu baik-baik ya.
sekali untuk dilakukan ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah, ya, di sini ada dua tugas. Yang pertama, lakukan gerak push up yang benar. Gerakan push up putra, lutut tidak menempel pada lantai. Sedangkan untuk push up putri, lutut ditempelkan di lantai atau di tanah ya. Kemudian dilakukan sebanyak 10 kali. Kemudian tugas yang kedua. Oke, kalian lakukan gerakan sit up ya, yang benar tentunya. Boleh dengan bantuan atau tidak dengan bantuan. Dilakukan sebanyak 10 kali saja ya. Kemudian tugas di video lalu dikirim melalui WA ke nomor Bu Um. Jangan lupa disertai dengan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, begitu ya anak-anak. Oke, Bu Um rasa sudah cukup pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan selalu semangat ya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.